Hai semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my channel ya guys. Apa kabar? Semoga pada sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya guys. Guys, hari ini anak-anakku sangat bahagia mendapat kesempatan mencoba menaiki sebuah Lamborghini keren punya salah seorang sahabat kami. Seru ya, anak-anak senang, exciting, dan mereka berharap suatu saat bisa membeli mobil sports begini. Hope someday ya guys. Wow, keren mobil sportnya, emang top deh Lamborghini dengan warna yang sangat mencolok dan keren. Nah, setelah anak-anak puas mencoba mengendarai dan melihat isi dalam daripada Lamborghini sahabat kami, saatnya kita jalan-jalan ke area taman bermain yang cantik dan lapangan yang luas. Yuk ikutan kita guys. Saat ini kami bermain dan berjalan-jalan atau naik sepeda di area Jamisonton Park, yaitu di salah satu pinggiran kota dari Sydney di negara bagian New South Wales, Australia. Ini adalah 56 km di sebelah barat distrik bisnis pusat Sydney di wilayah pemerintah lokal dari kota Penrith di tempat kami tinggal sekarang dan merupakan bagian daripada Greater Western Sydney, dan wilayah ini berada di sisi timur sungai Nepean River, tepatnya di selatan Penrith, dan menyandang nama Thomas Jamison, seorang perintis pemilik tanah dan ahli bedah armada pertama. Lihat guys, si ayah sedang berjalan santai olahraga ringan di area Park Jamisonton. Tempatnya asik, luas, dan seru, serta bisa kita gunakan untuk berolahraga kecil di area tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Yendai Nepean Crossing Bridge. Yuk ikutan kita lagi guys, aku itu penasaran guys, setelah beberapa minggu yang lalu daerah area Western Sydney tertimpa musibah banjir. Saatnya aku ingin melihat bagaimana suasana sungai sekarang. Ikutan kita guys. Nah, akhirnya sampai deh guys ke jembatan Yendai Nepean Crossing, yaitu sebuah jembatan penyeberangan yang menawarkan kepada pejalan kaki dan pengendara sepeda kesempatan untuk menikmati pemandangan spektakuler Taman Nasional Blue Mountain dan Sungai Nepean. Ada banyak tempat untuk berhenti dan menikmati semuanya dengan tempat duduk dan platform tampilan di kedua sisi jembatan sepanjang 200 meter. Kata Yendai mengandung unsur bahasa Darug dan berarti berjalan di masa lalu dan masa kini. Nepean disimpan atas namanya untuk menandakan tempat jembatan penyeberangan, bukan jembatan yang menandakan tujuan modern jembatan, dan menggunakan historis di sepanjang sungai sebagai penyeberangan yang sangat signifikan. Ada beberapa tempat piknik yang bagus loh guys, yang bisa dipilih di sepanjang tepi sungai Nepean, termasuk di Thames Reserve, Wild Reserve, dan Regatta Park. Ada juga beberapa kafe dan restoran di dekatnya di mana kita bisa menikmati makanan atau minuman setelah kita menyeberangi jembatan
atau menyelesaikan Great Wall River. Guys, jembatan ini bernilai sekitar US 49 juta dolar dan akan diberikan dengan nama Yande Nepean Crossing ketika secara resmi dibuka pada Minggu 28 Oktober. Guys, desain jembatan Yande lebih didorong dari sudut pandang desain landscape dan perkotaan daripada fokus teknik, yaitu rentang rangka sekitar 200 meter yang dihasilkan adalah solusi unik yang menantang, tetap pemikiran teknik umum untuk menjadikannya jembatan itu sendiri sebagai tujuan. Bukan hanya sebagai titik persimpangan, jembatan ini dikembangkan sebagai struktur unik dan ikonik yang menyediakan koneksi jalur bersama yang aman serta bisa melintasi sungai Nepean. Jembatan ini juga mempromosikan Penrith sebagai kota sungai yang menghubungkannya dengan air dan menyediakan konektivitas antara Penrith dan Emuplan dan terletak secara sensitif di landscape. Proyek ini mendemonstrasikan bagaimana arsitek landscape dan perancang kota untuk bisa memperkaya proyek infrastrukturnya. Terlihat ya suasana sungai Nepean River, yaitu begitu semrawut dan kotor dengan banyak pohon-pohon yang tumbang akibat banjir melanda area Western Sydney beberapa minggu dan pekan yang lalu. Guys, terima kasih banyak ya yang sudah mampir di channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ya guys. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan hati teman-teman semuanya.